A. Halo, halo, halo. Halo, halo, halo. Aku bentar doang ya, soalnya mau pergi. Yang subscribe em pasti tahu aku kemana. Di bawah mataku kayak berair gitu. Guys, yang jangan kasih tahu mau ngapain. Aku udah kasih tau hari ini aku mau ngapain. Aku udah kasih tau di PM. Jadi yang gak subscribe PM gak tau aku mau ngapain, jangan kasih tau ya. Aku abis bikin TikTok. Aku abis ngapa-ngapain. Camille Fire Forecasting. Aku habis nguap ya, gak nangis. Tadi sebelumnya aku benar-benar nguap. Lagi ngapain? Aku bentar doang ya, like literally bentar doang. Kayak cuma 20 menit abis itu kayak I have to go. Gotta go. Betul, mau pergi. Kapan 300 show? Kalau nggak minggu depan, minggu depannya lagi. Terima kasih ya diskonnya. Aku tadi habis bikin TikTok kayak banyak gitu. Di belakang ada banyak, ada apa tuh, ada lukisan. Terus ada lemari pajangan. Lama juga. Enggak. I gotta go somewhere. Di Waro, jadi sih aku janji ke teater, oke. Hai. Udah ke Waro ya, ditunggu di teater. Iya, ntar di posnya, iya. Udah lama gak bikin TikTok, aku nge-post draft mulu. Look at my eyelash. Aku beli ini. Aku beli bulu mata yang super duper natural, tapi kayak aku belum tahu ini bakal mau dipakai dalam rangka apa. So aku ada beli yang kayak gini, tapi udah pecah. Tapi aku nggak tahu cara pakai, dan ini pakai susah banget, jadi aku beli yang lain. Aku beli yang kayak agak lebih lebar gitu.
baru datang tapi di bawah, aku kayak males ngambilnya, nanti aja. Nonton Coldplay enggak? Gimana Jenny Taehyung? Aku suka, aku support. Soalnya itu dua-duanya biasa aku kan. Terus kayak dulu tuh aku kayak sempet nge-ship Tainy Farah. Terus kayak sekarang it actually sale. Keren juga loh Tainy. Pengen nail art lagi deh, kuku aku udah aku kopek-kopekin. OMG, mereka kayaknya sih ya, soalnya ada video mereka jalan bareng kan, terus ada foto mereka yang masing-masing sama manajernya, terus manajernya pakai bajunya sama, terus mereka juga pakai baju sama. Looks like they're showing it to everybody now. I mean like go public aja gak sih? Ada tahu masa-masa dimana aku pernah nangisin Taehyung karena aku sesuka, aku secinta itu sama Taehyung dulu pas masih SMP atau SD ya? SMP kayaknya. Terus kayak aku nangis nonton Taehyung di aku nangisin Taehyung di Just One Day, di MV-nya saya di ganteng banget. Terus kayak bro, kenapa dia tidak bisa bersama gue? Kayak nangis. Tapi sekarang kayak aku seneng banget dia sama Jennie. Apa? Terus kata dia ngerti, terus kayak pada gak takut, enggak. Maju loh sini semua yang gak terima, maju sini. Punya backup banyak. Biarin lah guys, mereka udah gede, masa gak boleh pacaran? Udah gede. Lihat si Taehyung udah om-om, udah mau berapa, masa belum punya cewek, gak mungkin. Full support. Mereka mana ada golden rules, mereka nggak ada ya, nggak usah bikin-bikin ya. Biarin aja liat si Taehyung udah berapa tahun, coba nggak mungkin dia nggak punya cewek. Terus Jennie juga udah sama-sama tua itu, udah nggak usah dikepoin, udah mereka bahagia. Tapi kalau sampai putus, aku yang nangis. My parents. Ya, yeah, kalau misalnya sama mereka putus, aku broken home. Seperti Taylor dan Harry. Siapa yang nanti kalau ada Eras Tour pengen nonton? Aku fans nomor satu Champagne Problem. Ya bagus sih, nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah nonton Eras Tour biar tiketnya banyak available buat yang pengen nonton. Makasih ya. Nanti nggak usah kan, nggak usah nonton, aku aja. Tahu berisik. Ya udah, ngapain nonton?
nonton The Weeknd. I don't wanna know if you're udah, aku udahan ya. Aku mau pergi. Bye. Bye. Aku pakai cincin, Ted. Gitu doang. Ya makanya subscribe PM ku. Akan aku ceritakan tentang keseharianku, oke? Kalau Twice nonton enggak? Nonton kalau Twice. Tadi aku nonton Aespa, terus kayak aku pikir-pikir dulu ya, kayak enggak deh, yang lain aja. Mau lihat ini bulu mata aku. How to get these eyelashes? Cuma tutorial. Siapkan penjepit dan siapkan pinset kayak gini. Kita akan membuat bulu mata seperti Korea. Yang pertama jepit dulu kan. Habis dijepit terus tinggal di satu-satuin. Jadi ini yang membuat makeup aku bisa lama. Aku harus menyatukan bulu mata supaya itu dia kayak gitu. Nih. Aku nonton ini di TikTok caranya. Sakit gak? Enggak. Takut kecolok. Ya makanya harus hati-hati. Enggak sih, biar jadi tuh kan bulu mata aku kan banyak tapi dia tuh pendek. Aku pengennya tuh panjang tapi banyak, tapi tuh ini pendek dan banyak. Jadi kayak mending kita bikin kayak gini biar dia tuh lebih kelihatan. Lihat kan, naik. Kalau pakai sepatu, enggak. Sakit gak? Enggak. Pas pertama-tama sakit, cuma kalau udah lama-kelamaan udah gak bakal sakit. So, kayak aku make upin ya. Pertama itu pakai bedak dulu. Habis itu kita pakai blush on. Siapa mau pakai blush on? Biar pipinya merah. Blush onnya warna pink. Hidung-hidung. Cantik deh. Terus itu kita gambar alis nih, alis. Biar alisnya gak botak. Terus diarsir dulu, diarsir.
Okay. Sekarang pakai ini. Ayo, tutup matanya. Kita pakai maskara ya supaya cantik. Satunya lagi. Udah deh, cantik. Ah, belum, lupa kita harus pakai lipstick, guys. Nggak, aku nggak mau pakai lipstick, aku pengen pakai lip gloss. Tunggu, aku pakai dulu. Oke, habis makan gorengan. Nih. Dinginin. Cantik deh. Kamu sekarang gak kalah cantik. Dah. Ayo pakai parfum dulu, pakai parfum. Dah. Jadi banci, nggak boleh begitu. Oke, kita harus pakai setting spray dulu, guys. Nih. Udah pakai setting spray. Udah. Ayo sekarang kita dirambutin. Ayo roll dulu nih, roll. Aku punya rollan Kuromi. Ayo poninya roll dulu. Udah. Oke. Sekarang kita pakai. Nah, malas. Kita pakai bulu mata palsu. Sekarang kamu siap teater. Udah, yaudah dadah. Terima kasih ya sudah datang ke salon aku. Nah, sekarang kita main salon-salonan lagi ya. Oke? Oke, dadah. Pose dulu aku foto. Dah. Bye.